Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya reaksi apa Pak Im. Masya Allah, Pak Im kasih biaya berobat untuk kemoterapi Bapak. Kita lihat apa yang sedang dia lakukan. Lu ya, dadah. Assalamualaikum. Dia mendekati target ya, Bapak ini dalam pengantar sebelumnya itu, ini terpakai kaki kena opot ya, sudah 5 tahun kalau nggak salah. Pak, di sewa, di kontrak nggak ya kayak? Baru saya isi Pak. Hah? Baru saya isi itu. Bapak yang ini ya? Hah? Oh iya benar. Saya dapat kabar dari anak kecil itu siapa ya? Mau ketemu sama kakinya itu ya katanya. Kakinya kenapa sih Pak? Cuaca. Hah? Cuaca. Emang di sini baru? Baru. Oh iya. Di sini sama siapa? Ojek sih Pak. Oh ojek. Ya mau ojek sama saya. Hah? Ibu mau ojek juga? Mau ojek juga? Masya Allah. Oh, dua motornya. Oh, satu? Ambil paket. Satu, Pak? Jadi ngambil paket di sini. Oh, hah? Nah, kasihan, nggak kuat, Pak, dia. Jangan ini dong, Pak. Jangan kerja ini, ojol. Ini terima mungkin, Pak, kalau kacau biasanya, Pak. Kalau anak lagi sakit, dua-duanya. Di mana dirawat? Di sini? Masuk aja, Pak. Masuk aja. Kalau masuk, banget, panas, Pak. Iya, nih. Saya sebenarnya dari pemerintah sini. Dengar kabar. Aman tapi Pak. Ya, kalau patah-patah yang jelas. Ini kan udah berapa kali kemarin patah sih. Itu siapa? Ini anakku yang sakit leukemia. Sakit leukemia, leukemia, kanker darah ya. Masuk panas Pak. Saya buka topi ya. Bapak udah mau berangkat? Nggak ngerti sih, Pak. Ini sok atau masuk dulu? Sakit nggak tuh kok jalan? Kalau makanya saya bawa istri kalau ngambil paket itu dulu. Dia belum sadar, Bapak ini kalau yang datang tuh Pak Im, karena si Pak Im masih pakai itu apa? Masker ya? Sok atau ya? Adek, namanya siapa? Naura. Mas Naura. Apa? Ya, orang itu perlu hidup dengan harapan. Boleh lihat kakinya itu seperti apa? Pakai apa itu? Aku dulu bikin dari knalpot, Mas. Boleh lihat? Siapa yang bikin? Saya, tapi bantuan minta jasa tukang las. Oh ini dari kenal. Masya Allah. Pot ininya. Kalau ada rosok sok sepatu Mas. Sakit atau enggak? Makanya ini pakai kaos kaki. Oh dianya ini ya supaya enggak ini. Ya. Pakai kaos kaki 5 lapis supaya enggak lecet ya. Tajam kita mau lecet ya Mas. Berapa kali? Ya karena apa harusnya ada kaki khusus ya. Bukan tukang las yang bikin. Udah berapa lama pakai itu? 2004 kecelakaan, kurang lebih 2015 sampai pakai itu. Oh jadi selama ini ojolnya? Udah coba-coba ngelamar ya. Jadi barang petinggal. Dan terus kita ngelamar perusahaan, kita datang ke program dinas sosial untuk bantu kerja aja. Tapi saat ini ada respon. Dulu ibu di ini ya, TKI ya? Di Oman? Di Oman, tapi dipukulin. Dipukulin? Iya. Sama majikan? Majikannya polisi gitu ya? Masya Allah. Suaminya dapat musibah kecelakaan, istrinya kerja di Oman.
dapat musibah dipukuli sama majikannya. Polisi. Berapa lama di sana baru bisa pulang? Baru bisa pulang itu pun juga saya minta kalau telepon driver yang pulang urusin saya bilang gitu. Karena saya udah nggak kuat di sana di KBRI 2 bulan saya di KBRI kan. Ya udah aku bilang kata dia nanti diurusin katanya. Kira main media disuruh orang BNP 2 TKI kan. Udah Pak naik media aja katanya. Akhirnya naik media tuh sampai bobo ini dulu gendong-gendong ini sampai tidur di PT. Saya pulang nggak bawa gaji, 5 bulan nggak digaji. Itu tahun berapa? Tahun 2013 sampai 2015 saya. Terus habis itu 2016 sampai kesini menghidup. Pulang-pulang jadi tukang koran. Ya dulu pakai toga, masih pakai koran. Masya Allah. Pakai tongkat jual koran. Sehari dah berapa? 20 kalau bisa tinggal jadi kalau itu kita itu belum punya langganan jadi orang lewat aja. Terus ibu ngapain? Ganti-gantian dagang koran. Saya belajar aja di rumah. Terus sekolah anak gimana? Ya alhamdulillah bisa dikit-dikit. Ini baru lulus kemarin. Masya Allah baru lulus SMA. Jadi orang tua yang tangguh ini mementingkan ya pendidikan anak-anaknya meskipun tambah sulit deh hidupnya itu. Yang sakit ya? Dua-dua ada ini ganjal getah bening lalu kemarin dideteksi di ketiaknya ada benjolan. Kalau yang ini leukemia akut sudah dari kelas 6 SD. Masya Allah, yang ini kelenjar getah bening, yang ini sakit leukemia sejak SD sampai sekarang kelas 10 SMA. Rasanya gimana sekarang? Aku paling nggak bisa kalau ini sih nyender harusnya. Harus nyender kalau enggak? Kalau enggak itu sakit banget. Belakangnya sakit. Dari kapan? Kelas 6. Sekarang umur berapa? 17. Kelas 10 SMP. Udah 6 tahun nih berarti. Diobatinnya gimana? Kalau ada rezeki ya. Masih 3 tahun pun ini tidak membayarkan BPJS. Masya Allah. Saya paham. Bagaimana bayar BPJS hidup hariannya susah ya. Kamu lihat ayah sama ibu gimana? Hasilnya? Bantunya seperti apa maunya? Aku juga gak bisa bantu banyak tempat mama. Kalian cuma harus fokus belajar terus. Biar nanti kalau sendiri udah ada kerjaan apa baru bisa bantu. Kamu? Pengen isi kerja biar bantu ekonomi keluarga. Umur berapa? Berapa? Udah pernah kerja belum? Kemarin sempat buat sebelum kontrak di sini mas. Sampai di masjid. Tadi udah gak ada. Berempat? Masya Allah. Gak bisa bayar kontrakan tidur di masjid. Astagfirullah. Tadinya gak pernah saya minta tolong ke saudara atau saya. Jadi bapak ini sangat menjaga muruah ya. Menjaga muruah harga diri sebagai seorang muslim. Tidak mau meminta-minta. Orang yang dalam Quran ini disebut orang yang apa? Al-mahrum, menjaga harga dirinya. Ada orang yang sa'il, yang mudah meminta pertolongan, memperlihatkan kesusahannya. Tapi bapak ini bukan orang yang as-sa'il, tapi al-mahrum. Satu sikap yang terpuji. Ini terus melihat jamaah. Masjid mana? Depok sana, Depok. Ini sebulannya berapa? 400. Ini juga dipinjemin sama kakak.
Berarti kalau misalkan saya bilang bapak daripada lebih mikirin kaki, lebih baik mikirin mereka semua ya. Itulah. Gak apa-apa saya hancur kaki gimana tetap gimana, mungkin saya bisa. Gimana cara saya bisa memakai kuasa saya? Subhanallah. Berapa yang belum bayar BPJS? 3 tahun. Yang mana? Semuanya. Satu tercantum kita berdaftar, satu kakak. Jadi selama 3 tahun kalikan bapak yang gak tau diserahin. Soalnya saya kalau cek di Android harus pakai paspornya, karena paspornya saya lupa. Siapa yang ke sana dokter? Suruh bayar apa? Oh, BPJS. Bayarnya di mana? Antri nggak bayarnya? Nggak, soalnya kan karena bayarnya normal umum. Kapan mau bayar kalau dikasih uang? Saya bayarin ya. Saya bayarin. Kamu cuma bayar. Kasih lihat ke saya. Saya nanti kesini lagi ya. Nih. Nih, pegang. Bayar semuanya, nanti saya kesini lagi, terus tanyain itu kamu gimana itu BPJS itu ya, sisanya itu buat kehidupan ibu bapak dulu ya. Terus kamu gimana? Iya mas, biasanya suka transfusi darah, biasanya suka kemo, cuman kemarin lagi tertunda ya udah. Berapa itu? Sakitnya kalau misalkan ditransfusi sama enggak gimana rasanya? Kalau ditransfusi pernah? Pernah. Lebih enak kan atau gimana rasanya? Lebih enak. Kemarin cepet ke dokter, terus pulangnya juga sama bugi, ditabrak sama angkot. Kemarin cepet pulang dari rumah sakit. Ditabrak angkot. Ya, terakhir nggak taunya abis mau beli bubur dia udah lemes banget, ditabrak sama orang dari belakang, jadi mental ininya tambah sakit lagi. Transfusi darah harusnya berapa kali sih? Udah berapa lama nggak transfusi? Lama, udah sekitar 6 bulan lebih loh. Kamu mau direnang transfusi lagi? Mau? Sholatnya gimana? Insyaallah sholatnya rajin, sholatnya terjaga. Sholatnya 5 waktu. Alhamdulillah. Kau juga? Iya, sholatnya pasti nggak bakal lewat. Lanjut ya? Iya. Iya. Inter. Langsung ya? Nanti ini dibayarin transfusi dia ya? 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 Kasian. Ya, ini saya. Masya Allah. Langsung transfusi ya. Ya. Nanti saya kesini lagi, saya nggak akan lepas. Saya kesini lagi, saya tanyain. Masya Allah, itulah ya satu keistimewaan dari YouTuber bernama Pak Imo. Daya-daya kasih ya. Kedermawannya itu seperti angin yang berhembus. Saya Hedi Pramuko, tukang donatur di Pramuko, YouTuber.
tertua di semesta. Masya Allah. Fasbir sobron jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.